أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء المرسلين والملائكة المقربة خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Sama sekali marilah sama-sama kita mengucap syukur dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan yang mana dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama untuk duduk sama-sama pada majlis ilmu. Yang mana setengah daripada raudhatum min riyadil jannah, setengah daripada taman-taman syurga, iaitulah majlis ilmu ini. Ini alhamdulillah dengan sekian lama kita berhenti kuliah kita, nah, dengan sebab-sebab tertentu, alhamdulillah pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita. Iaitulah pengajian yang seterusnya tersambung pada kitab kita Bidayatul Hidayah, iaitulah permulaan jalan untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nak boleh dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena berjalanlah. Bukan hidayah ni bukan pasal tunggu. Nak tunggu buah nyoluruh, tunggu buah royang tu tak apa. Terus pasal jenis tunggu. Adapun hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pasal tunggu. Dia kena berjalan, kita kena cari petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita sambung lagi, iaitu lah dalam kitab kita Bidayatul Hidayah pada muka surat berapa deh? Tanda apa? Kitab Jawi muka surat 67 di sepanjang hari. Sepanjang hari. Kitab Rumi muka surat 58. 57. Jawi 67. Nabi Ramu Nabi Ujuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Razali rahimahullahu ta'ala, di sepanjang hari janganlah engkau melakukan sesuatu kecuali perkara yang dapat memberi manfaat bagi akhiratmu, atau sekurang-kurangnya melakukan perkara yang bermanfaat bagi kehidupanmu di dunia ini yang engkau tidak dapat lari daripadanya, dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia itu untuk mencari pahala akhirat.
Jadi mana kata-kata Imam Ghazali di sini, dia menasihati kepada kita, hayya itulah hujjatul Islam, apa Imam Ghazali ni. Yang mana apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata di sepanjang hari jangan engkau melakukan sesuatu, kecuali nak buat-buat sesuatu perkara tu, perkara yang memberi manfaat bagi akhiratmu. Kalau boleh kena cari perkara yang memberi manfaat untuk akhirat. Untuk akhirat. Mana perkara yang manfaat untuk akhirat? Seperti berzikir. Seperti sembahyang. Seperti bersedekah. Benda-benda perkara yang dapat mana menambahkan akan bekal akhirat, yang dapat memberi manfaat. Ataupun dia kata sekurang-kurangnya melakukan perkara yang bermanfaat bagi kehidupanmu di dunia ini, yang engkau tidak dapat lari kepadanya. Kalau kita nak buat direct mana, cari hal buat ibadat semua tak boleh juga. Nak buat apa panggil duduk atas tikar sejadah semua, tak boleh juga. Sebab kita ada hak di atas muka dunia ni. Maka dia kata hendaklah kamu mencari perkara yang manfaat bagi kehidupanmu di dunia ini, yang engkau tidak dapat lari kepadanya, dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia itu untuk mencari pahala akhirat. Dah kalau nak cari dunia juga, boleh carilah. Tapi carilah dunia yang kamu cari ini dapat memberi manfaat untuk hari akhirat. Orang panggil cari dunia sekarang ni tu dengan jalan mencari nafkah. Nafkah pada anak bini. Alah kalau sekiranya Allah Ta'ala bagi rezeki lebih kepadanya, dia gunakan rezeki yang Allah Ta'ala bagi harta sekarang ni tu untuk infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk guna untuk menambahkan lagi pahala akhiratnya, bukan semata-mata untuk dunianya. Maka dia kata mana kok mana-mana pun tiap-tiap hari kita kena cari perkara yang bermanfaat untuk mendapat bekal akhirat. Banyaklah. Cari bekal akhirat ni. Mana setengah daripadanya zikrullah. Setengah daripadanya baca Al-Quran. Setengah daripadanya dengan solat tu hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga hablum minannas, hubungan kita dengan sama-sama manusia. Tengok orang buat baik, orang panggil ada sifat ihsan, sifat kesian belah. Tengok orang susah, berasa nak tolong, berasa nak bantu. Bukan bila tengok orang susah, ikut dia lah. Orang panggil dia macam kita juga. Orang panggil tak ada kesian belah langsung. Mana dah tidak ada perkara-perkara berasa hiri hati pada sama-sama makhluk Allah Ta'ala. Tak juga. Itu panggil perkara-perkara yang bermanfaat. Pada akhirat. Sama ada hubungan Allah Ta'ala ataupun hubungan dengan sama manusia. Hatta dia mencari rezeki dunia sekalipun. Dia kerja sekalipun. Tapi kerjanya tadi tidak jadi melalaikan dia daripada zikrullah. Ingat pada Allah Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala kata rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Jadilah kamu laki-laki rijalun la tulihim, tidak dilalaikan daripada perniagaan dia. Kalaupun dia meniaga, dia jual beli, tetapi tidak melalaikan akan perniagaannya. Mana an zikrillah, daripada ingat pada Allah Ta'ala. Siapa masa panggil buat ibadat kepada Allah Ta'ala, dia buat, bukan semata-mata cari dunia. Hak tak bolehnya mana, iaitulah bila cari hak keduniaan bawa jadi lala dengan Allah Ta'ala, lupa Allah Ta'ala. Semaya bang tak tahu apa mana. Nak buat baik sama-sama tak juga. Bila Allah Ta'ala bagi harta kepadanya, bertambah sombong dengan Allah Ta'ala. Ni hak bahayanya. Sebab itulah Imam Ghazali nasihat kepada kita supaya mencari perkara-perkara yang manfaat.
Dak setengah daripadanya perkara manfaat mana? Menuntuti ilmu agama. Dak menuntut ilmu fardu ain. Dak kalau dak anda dalam bab belajar, dak anda dalam nak baca Quran, kena belajar. Dak mana manfaat belaka? Lalu dia kata, dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia itu untuk mencari pahala akhirat. Nah, adapun hak dunia, hak kita miliki saat itu bukan semata-mata untuk dunia, untuk mencari manfaat untuk akhirat. Nah, manfaat untuk akhirat lah. Mana orang panggil dunia yang dia ada, dia miliki itu menjadi sebagai wasilah, menjadi sebagai tangga untuk mendapat pahala ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nak, bila orang hak ada harta sikit, ya buat cara sikit. Nak, ya sedekah. Orang ada harta banyak. Nak, walaupun mewahnya kenderaannya mata, nak, dia miliki tapi dia infak kepada Allah Taala. Nak, infak. Mana kenderaan kalau ada lebih, infak untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak, kegunaan untuk mana fi sabilillah. Tak, kerana Allah Ta'ala. Mana kata dunia hak cari saat itu, mana kegunaan manfaat dunia itu untuk mencari pahala akhirat. Tak, beli motor saat itu bukan benda-benda tak megah tak, supaya nak dapat mari surah, supaya nak dapat mari majlis ilmu. Tak, tak ada motor, beli kereta pula, mari kereta apa lagi, untuk mendapat manfaat untuk datang kepada majlis ilmu. Tak, dapat perkara pergi kepada perkara-perkara hak molek. Nah, itulah. Walaupun kenderaan hak dia miliki walau mewah sekalipun, tapi kalau bila dia guna untuk manfaat agama Allah Taala, maka ni si dapat pahala. Dah. Tapi kalau sekiranya walaupun guna kaca, tak misal. Tapi dak aja hafal rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dak aja hafal pada tempat-tempat majlis ilmu, tempat-tempat yang memberi manfaat dak untuk akhirat. Dah. Maka hak ni ugilah. Dan kata Imam Ghazali lagi rahimahullahu taala, dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajipanmu terhadap agamamu ketika engkau bergaul dengan manusia. Nah, mana dia kata apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajipanmu terhadap agamamu? Mana kewajipan terhadap agama? Nah, dari segi sembahyang. Nah, hak segi belajar ilmu fardu ain. Mana ketika engkau bergaul dengan manusia, bila duk gaul, duk saing, dak duk berkawan, jadi semayang pun jadi kurang. Dak, jadi nak menuntut ilmu pun jadi dak dah. Dulu rajin, tapi bila duk kawan bergaul dengan mahamah-mahamah manusia, mana? Jadi korenggang tak ada dah. Dak. Dulu apa panggil batangnya ada kuliah gila lalu. Lain bila dekat duk sign ni misalnya lah. Nah, bila ada pula dia tak apa, mula-mula esok ada lagi. Nah, lusa ada lagi. Panggil pas esok. Nah. Mana kata orang panggil tidak melakukan perkara kebaikan asal yang dia buat dulu. Lalu dia kata apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajipanmu terhadap agamamu ketika engkau bergaul dengan manusia, atau engkau tidak selamat dari membuat maksiat. Mana? Dia kata kalau sini duk kawan ni kata nak jauh daripada maksiat, teruklah. Tak. Payah. Tak, kalau duk gaul kau tambah maksiat lagi, dia tahu. Tak. Apa kalau duk gaul duk sain ni, mana kata hak kawan, hak dia berkawan saat itu boleh membawakan dia kepada maksiat pada Allah Taala. Lalu dia kata lagu mana? Kalau jadi lagu ni, nah, kalau sekiranya orang saat itu dia bergaul dengan sama manusia, tidak membawakan pada dia melalai daripada Allah Ta'ala. Nah, tidak melalaikan daripada kewajipan agamanya. Ini tak ada masalah. Nah, ini yang jadi masalahnya apabila dia bergaul kawan dengan manusia, mana jadi kau jauh. Nah, jadi kau lambat. Dulu orang panggil kalau semayang kau, tak, lama juga. Tak, duk zikir, duk tasbih dulu. Tak. Panggil aduk baca Quran dulu. Tak, lalu apabila berkawan, jadi kau kurang dah amalan macam itu. Tak, jadi kau kurang, tak dan dah, tak sepat dah. Tak. Kek-kek kalau buat amalan ni, orang tinggal pula. Orang tak mahu kawan pula dengan kita. Ada. Tak, misalnya.
Lalu dia kata, dan inilah dia kata, maka hendaklah engkau beruzlah. Apa dia uzlah? Iaitu mengasingkan diri dari orang ramai. Nah, dah kalau kita rasa kita tak boleh nak pergi dah. Nah, kalau duduk sain ni, bukan kita heret dia, dia heret kita pula. Ni dia kata baik beruzlah. Nah, kalau sekiranya orang ni dia bergaul dengan orang manusia, nah, lalu dia boleh heret orang ni, nah, untuk kebaikan, dan dia tidak hanyut dengan dunia hak mana, dengan pergaulan saat itu, tak bawa jadi lupa pada Allah Ta'ala, ni tak apalah. Lalu dia kata, kalau tak mampu, tak boleh ni, nah, dia ni kalau dapat saing dengan orang kau, nah, memang pakai hanyut tu, memang tak lagi lah. Lagu nak buat lagu mana kau, kata Imam tadi, maka hendaklah kamu beruzlah mengasingkan diri dari orang ramai, dan inilah terlebih baik bagi dirimu. Maka disitulah letak keselamatanmu. Nah, maka hak ni lah hak panggil selamat, paling selamat sekali. Nah, hak panggil uzlah, asing diri. Nah, mengasingkan diri daripada orang ramai. Nah, hak panggil uzlah yang dikenal uzlah hati lah. Nah, sebab itulah iman mana? Mana sebab itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh. Nah, dia beruzlah mengasing diri pada orang ramai 25 tahun. Nah. 25 tahun mana? Semata-mata mengabdikan dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, uzlah. Nah, asing diri. Kenapa? Karena tahu kalau dia bergaul dengan orang ni, bawa dia jauh daripada Allah Taala. Tapi lagu mana? Dengan keberkatan dia panggil uzlah, betul-betul membersihkan hatinya. Mana? Didik hatinya, didik diri dia supaya betul-betul taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, tidak menjadi lalai daripada orang ramai. Tak, lepas daripada 25 tahun barulah dia tubik dunia. Tak. Lalu tubik lagu mana? Tak, tubik bukan orang heret dia, dia heret orang. Tak. Untuk mana? Kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila keluar, dak hatta orang panggil tuan guru, dak orang panggil mana, tok guru, tok guru, syekh-syekh, banyak menjadi anak murid daripada kepadanya. Dak cara dia, kalau kita ni dak mampulah, dak ai 25 tahun dak kerja buat, dak maka kita orang panggil kuranglah. Dak orang panggil ai 25 tahun ni orang panggil nak kerja buat benda tu, dak orang panggil lama ni. Nah, tengok orang ni orang panggil duduk dalam kemewahan belaka kita, Allah ada benda satu ni. Nah, tapi Syekh Abdul Qadir Jalani dia keyakinan dia pada Allah Taala. Nah, yakinnya nak jadi lagu mana jadilah. Ya berarti aku benda luruh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tengok lagu mana Allah Taala beri kepadanya. Nah, bahkan dia ni bukan orang biasa-biasa, iaitu lah panggil saudagar yang kaya. Nah, Allah Taala bagi kalau di sebuah dunia. Nah, tetapi dunia yang dia miliki tidak ada langsung pada hatinya. Nah, walaupun dia miliki kapal besar, tak kapal dagangan, tapi kapal tu apa panggil mana? Tak terasa pun dalam hati, tak rasa ada benda pun. Nah, hatta apabila satu kisah daripada dia, bila dia tengok apa panggil anak buah dia mari mengadap, dia kata, ya syekh, bahawasanya kapal syekh ni telah di tawang oleh lanung, dia kata. Nah, maka kata Syekh, alhamdulillah, tuang dia tu dah ambil dah apa hak tuang dia nak. Nah, kapal ni bukannya main posen dua sen, nah, puluh-puluh ribu. Tapi situ nak menunjukkan kata dunia walaupun dia miliki, tak langsung lekat dalam hati dia. Nah, mana? Nah, sebab itulah kita nak boleh jalan lagu ni, mana kena memperbanyakkan duduk dengan orang-orang soleh. Nak kena buat baik dengan para alim-alim ulama, mudah-mudah keberkatan ada padanya, dak melekat sapa diri kita, dak kita boleh beramal. Dak sebab itulah seseorang itu dia tengok siapa dia, hak dia kali kasih kali atas dunia. Dak kalau dia kasih dengan orang yang alim, orang soleh, maka dia akan perangai pun bagi dengan orang itulah. Dak tapi kalau dia baik dengan orang yang bukan orang soleh, dak orang yang boleh, dak maka akan begitulah juga perangai dia. Tak. Dan lagi pula dia kata, dan inilah terlebih baik bagi dirimu, dan apabila waswas
selalu datang menarik hatimu untuk mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Ketika engkau beruzlah, maka hendaklah engkau tidur. Tak. Ha, maka dia kata apabila datang waswas selalu. Tak. Ha, dia setan mari lalu. Tak. Kalau orang-orang beruzlah ni, tak, orang panggil suluk. Tak, duduk mengasingkan diri daripada manusia. Mana? Orang panggil setan dia mari. Dia kata muduk sini ni, tak, kerja benda kau buat. Tak, benda kau nak dapat. Tak, tengok saya-saya tu boleh belaka benda nak. Ha, sebab tu ha, ni nak boleh dapat ni, dia berhajat kepada guru lah. Tak, kalau kita buat sorang-sorang ni, pakar tertipu lalu dah. Tak, sebab tu Imam Ghazali ni nak boleh tara hebat yang dalam bab ilmu tasawuf dia. Tak, bukan dia buat seorang. Walaupun dia ni panggil hujjatul Islam. Hujjatul Islam dah hebat dah. Orang hujjah dalam bab Islam dia tahu belaka segala hukum-hukum hakam. Tak, tetapi dalam nak dedik hati ni, tak, dia cari gurunya. Tak, takut tersesat. Tak, orang panggil litasan iblis setan ni mari belaka. Tak, lalu mari mikir, oh ya juga, ya juga, ya juga, ya juga. Oh, habis kadak lah. Tak, haa. Sebab tu dia kena berhajat kepada guru lah. Tak, awak panggil sebab tu Allah Ta'ala kata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Hendalah kamu tanya ahli dalam medan dia. Tak, nak buat satu kata tanya ahli dalam medan dia. Tak, awak panggil semua tu ada ahli-ahlinya. Tak, fiqah tanya buat ahli fiqah. Usuluddin tanya buat ahli usuluddin. Tak, tasawuf kena tanya buat ilmu tasawuf. Lagu mana kau nak bersih hati ni? Lagu mana kau nak bersih hati terang ni? Tak, ha, kena tanya ahli dia lah. Ha, barulah kita tahu tahu mana. Tak, kerana panggil orang sufi, orang tasawuf ni dia berjalan. Tak, ha, dia berjalan mana? Ha, dia dalam ilmu tasawuf ni. Tak, orang panggil merasai apa hak dia lalui. Tak, akan tipu daya syaitan ni. Ha. Ha, dan dia pula apa panggil membersihkan hatinya, tak sanggup mengusulah. Ha. Dan lagi pula katanya lagi, dan engkau tidur hendaklah engkau tidur. Tak, ha, ni cari mazali. Dan inilah sebaik-baik keadaan, kerana sudah menjadi pegangan kita di dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak mampu mendapat keuntungan dan kemenangan, maka biarlah kita redha dengan lari di dalam mencari keselamatan. Nah, ha, maka dikatakan sudah menjadi pegangan kita dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak mampu mendapat keuntungan, ha, apabila kita nak cari keuntungan tak dapat nak cari keuntungan, dan juga tidak dapat mencari kemenangan, maka biarlah dikata kita redha dengan lari di dalam mencari keselamatan. Tak, mana? Ha, kita walaupun kita dapat untung, dapat kemenangan, tapi kita kena redha dengan kita kena lari mana? Kita kena cari mana tempat hak paling selamat. Tak, ha, kena cari tempat hak paling selamat. Walaupun benda tu jadi payah pun, walaupun kita dapat mana benda ni macam payah nak dapat keuntungan, dapat kemenangan ni. Tak, ha, tapi diceritakan dalam Al-Quran belaka, mana kalau pergi sini akan dapat. Tak, tapi benda tu nafsu tak berahi. Tak, ha, uzlah. Mana nak baca Al-Quran dengan banyak. Tak, nak berzikir dengan banyak. Tak, ha, nak bertasbih dengan banyak. Tak, benda tu panggil nafsu tak berahi belaka. Tak, walaupun dia kata kita tak dapat, berasa tak boleh nak buat, tapi hendaklah kita kena redha. Mana redha ni kata kena lari untuk mencari keselamatan. Cari benda selamat. We juga bagi ada. Tak, walaupun benda tu payah sekalipun. Tak. Ha. Maka dia kata, maka alangkah hinanya orang yang dapat menyelamatkan agamanya dengan menganggurkan dia. Menganggurkan dirinya kerana tidur adalah saudara mati. Yang bermakna pengangguran kehidup dan mencontohi benda-benda yang jamak yang tidak bergerak. Nah, ha, maka dia kata
Mana maka alangkah hinanya orang yang dapat menyelamatkan agamanya dengan menganggurkan dirinya kerana tidur. Kerana tidur adalah saudara mati, yang bermakna pengangguran hidup dan mencontohi benda-benda yang jamak yang tidak bergerak. Tak, rugilah juga. Tak, kalau panggil main tidur semua rugi. Tak, panggil tak ada benda buat langsung. Kerana panggil setengah daripada mati, panggil mati sorip. Mati kecil ni tidur lah. Tak, bila orang tidur kok, panggil tak sedar dah benda dia buat. Tak, kerana panggil tu setengah daripada mati. Tak, mati yang kecil lah panggil tidur. Tak, tapi tidur ni dia ada tidur ibadat. Tak, tidur ibadat ni panggil tidur yang semata-mata tidur sana itu nak memberikan kekuatan pada tubuh badan, kerehatan untuk melakukan ibadat pada Allah Ta'ala. Tak, tapi kalau tidur semata-mata tidur tak ada niat untuk ibadat benda tak, tak, maka tak ada lah pahalanya. Ha, tapi terkadang apabila tidur terlalu banyak, bawa jadi rugi juga. Tak, rugi. Tak, rugi mana? Dunia pun rugi, akhirat lagi lah rugi. Tak, tidur ambil bangun pas subuh. Tak, tidur pas subuh tu asal baru bangun. Tak, ada orang pesan itu. Tak, malam jaga macam kelawar. Tak, pergi rata riti belaka. Tapi sehari tidur, maka orang ni pun orang apa-apa. Tak, orang sangat hina lah kali. Tak, kerana panggil mati, tak ada apa-apa. Mana? Iaitulah di atas muka dunia. Kalau tengok, kalau kita dok, kalau hitung kita ni atas muka dunia ni, tak, berapa sangatkah kita buat ibadat pada Allah Ta'ala? Tak, dengan semayang 5 waktu, kita kira semayang 5 minit lah. Tak, dah 5 minit, orang panggil kali 5. Tak, kalau kalau ibadat semayang saja. Tak, panggil 5 minit kali 5. Tak, 25. Tak, 25 minit sahaja kita buat ibadat semayang. Hak lain-lain tak ada langsung. Tak, maka kalau hitung kau berapa tahun je lah kita buat ibadat pada Allah Ta'ala. Tak, walau 60 tahun kita hidup. Tak, 25 tahun. Tak, tu pun terkadang ada buat ada duk. Tak, hak selebihnya tak, tak ada apa-apa satu. Dah kalau tidur, tak, awak panggil tak ada benda satu atas dunia. Mana kata bahawasanya, mana tidur ni juga terkadang dia kata awak panggil menganggurkan dirinya, kerana tidur adalah saudara mati yang bermakna pengangguran hidup dan mencontohi benda-benda jamak yang tidak bergerak. Tak, tak ada beri-beri makna, tak ada beri faedah langsung lah. Tak, sebablah panggil dia kena kurang tidur ni. Tak, sebab itulah ada setengah ulama mengatakan kalau nak hidup dengan sempurna kena buat 4 perkara. Tak, mana yang pertamanya kena kurang tidur, mana banyak jaga. Tak, dan yang keduanya mana kurang banyaklah benda, kurang makan banyak lapar, mana kena puasa. Tak, dan lagi yang seterusnya, dah ingatlah. Itu panggil salah satu daripadanya lah. Tak, panggil tu mana, iaitulah apabila panggil nak mendapat keberkatan hidup kena kurang tidur, banyak berjaga, mana iaitu malang lah. Tak, berkiamulai pada Allah Ta'ala. Tak, kalau tengok kereta ni berat lah. Tak, kiamulai. Tak, kedahkan Nabi SAW hak ni lah dia ambil tentang berat sekali. Tak, kerana panggil ibadat yang paling sempurna iaitu ibadat pada waktu malam. Tak, sepertiga malam. Tak, berkiamulai. Tak, pada ketika-ketika orang tak ada bangun langsung. Tak, kalau tengok tilik pada kita berat lah. Tak, maka itulah kita kena usaha supaya dapat bangun bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, tambah-tambah pula hak kita duduk berlaku atas diri kita, tak, musibah ni. Tak, bila kita bermunajat pada Allah Ta'ala, mudah Allah Ta'ala akatlah segala musibah yang ada ni. Habis itu. Ni yang panggil adab, iaitulah mana iaitu adab setelah terbit matahari.
Tak. Ha, dia panggil setelah daripada terbit matahari dia ada adat dia lah. Dan awak panggil kerana kehidupan kita ni Allah Ta'ala kata mana? Tidak lain, tidak bukan. Dan Allah Ta'ala menciptakan masa wa ma khalaqtul jinna wal insan illa li'abudun ay li'arifu. Allah Ta'ala menjadikan jin dan manusia supaya dapat mereka itu mengibadat. Nah, supaya dapat mereka ibadat pada Allah Ta'ala, maksudnya yakni supaya dapat mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tu seharian kita hendaklah kita sentiasa melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kenapa? Kena buat ibadat ni. Kerana nak dikirakan hitung nikmat Allah Ta'ala ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kalau nak kira nikmat Allah Ta'ala bagi kita ni amat besar sangat. Nah, hatta kalau dalam sejarah pada zaman Bani Israel, iaitulah nak kisah Nabi Musa zaman Bani Israel, ada mana orang ni buat ibadat di tengah pulau, kepulauan. Nak lalu dia kata bahawasanya aku nak masuk syurga-Mu ya Allah dengan ibadat aku ni lah. Oh ni tak ada ibadat. Nak ibadat 500 tahun. Nak orang panggil zaman-zaman dulu Bani-Bani Israel umurnya Allah Ta'ala bagi rezeki panjang. Nak ada sampai 500 tahun, nak 600 tahun. Tak, kalau kita 500 tahun rasa dah boleh jalan duk. Tak. Ha, tarikh hak 100 tahun pun macam mana? Hidup duk ni orang ni. Tak. Tapi orang umat-umat dulu Allah Taala bagi panjang masa. Tak. Ha, maka dia kata bila dimatikan dia, dia minta ya Allah, supaya dia ni masuk syurga ni dengan ibadat dia lah 500 tahun ni. Maka apabila mati Allah Ta'ala kata betul ke nak masuk, mutamu masuk dengan rahmat aku. Dah dia kata dengan ibadat dia lah 500 tahun. Dia kata 500 tahun hak membuat ibadat ni menyamai dengan mata hak melihat selama 500 tahun. Mata hak lihat si. Nak dak kaki lagi, dak tangan lagi, dak boleh bergerak lagi nak noyak nikmat Allah Ta'ala. Nak. Ha, maka kita tak boleh lah apabila kita tahu kata nikmat Allah Ta'ala ni besar. Nah, yang Allah Ta'ala bagi pada kita, maka di sini patutlah kita memperbanyakkan mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Nah. Ha. Habis itu. Dan yang kesembilannya pula. Ha, adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Nah, sembahyang satu. Tak panggil sembahyang, apa panggil solat. Mana sembahyang ni apa panggil sembahyang? Apa panggil sembahyang satu siapa? Allah Taala juga. Tak. Allah Taala mewajibkan kita dengan sembahyang. Tak. 5 waktu sehari semalam. Tak. Maka bila nak sembahyang, dia ada adat-adat tertentu. Kerana sembahyang ni seolah-olah kita sedang mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Semayang ni kita mengadap Tuhan. Kalau kita tengok kita kot, kalau misalnya raja panggil kita, nak kalau kita buat lebih kurang ni lagu mana kot keadaan raja tengok. Nak. Eh tak ada orang bila raja panggil ni Allah. Mana panggil mari ni dah sebulan lagi, bulan. Dah bulan depan ni marilah mengadap. Siap dah nak beli baju munda, nak pakai gua ni. Nak. Lepas tu praktik dah jalan lagu mana ni. Tak, nak panggil nak akat tangan lagu mana kok. Tak. Akan nak kata nak jalan, nak bundur belakang, nak jalan lagu mana. Mana praktik dah sebulan ni. Oh tu baru raja dunia. Tak. Tara tu ada pun Allah Ta'ala ni lebih lagi ya. Tak. Kerana dialah yang mengaturkan kehidupan kita. Dialah yang menjadikan kita. Tak. Dialah segala-galanya. Tak. Haa. Lalu apabila semayang ni ialah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Nak kita orang panggil sedang mengadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak. Ha, maka kita kena perlu menjaga adab-adab dia. Nak. Ha, adab lagu mana nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata musannaf Imam Ghazali rahimahullahu Ta'ala. Ha, sebaiknya hendaklah engkau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir matahari. Hak ni fi terulah kalau kita kau. Tak. Ha, apa kalau tengok ni Allah. Tak teruklah kita. Tak. Ha.
Mana dia kata hendaklah kamu sebelum nak sembahyang zuhur ni, hendaklah kamu mempersiapkan diri. Tak siap awal dah. Mana nak sembahyang zuhur? Tak, sebab tu orang yang ahlillah, orang yang sentiasa memikirkan untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jaga ni. Tak. Dok dah nak masuk zuhur, tanya dah kau berapa dah. Tak, ai zuhur dok gini. Tak. Maka bila tu dia mempersiapkan diri dia untuk sembahyang zuhur. Tak. Ha. Dan maka hendaklah engkau tidur qailulah. Sebelum mana kata untuk persiapkan untuk sembahyang zuhur sebelum gerici matahari. Nak siap lagi mana? Ha, maka hendaklah engkau tidur qailulah. Apa panggil tidur atau istirahat sekejap sebelum gelincir matahari. Apa panggil tidur ni? Tidur yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak tidur qailulah, tidur sekejap ai. Dak setengah jam sebelum nak masuk zuhur. Dak. Ah ha, nak hari Jumaat ah, tidurlah sekejap. Dak. Ai ha, sebab apa kalau hari Jumaat aku, kalau dak tidur tengah hari ah ha, tengoklah. Dak. Mana kata tok khatib baca faham belaka? Tak, ha faham ke faham. Tak, apa faham belaka? Tak. Ha. Sedangkan panggil bila baca khutbah ni panggil sebagai pesanan peringatan. Tak, kita kena dengar. Tak. Ha. Lalu dia kata sebab tu disunatkan tidur qailulah. Apa panggil tidur istirahat nak ui ada geng, ada gagah. Tak, kekuatan. Ha. Mana jikalau ada bagimu adab semayang tahajud atau berjaga malam untuk berbuat kebaikan kerana tidur sekejap sebelum gelincir matahari itu adalah sangat membantu engkau untuk berjaga di waktu malam. Nah, ha, sebab itulah sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak apa panggil tidur qailulah ni supaya ada gagah tengah malam. Nah, tengah malam gagah tu untuk benda buat ibadat pada Allah Taala, untuk berqiyamul lail, untuk orang semayang tahajud. Nak boleh bangun, boleh gagah. Ha. Kalau dak tidur tengah hari, mana orang panggil tak ada kekuatan. Ya tidur ni dak nanti banyak. Ha, dia kata kalau tidur tengah hari kena banyak lah. Nak. Ha, tidur dah orang dak panggil, mana? Start daripada pukul 9 dak sampai tu buka kailulah tu. Nak. Ha. Apa panggil kailulah ni apa sekejap aje. Tak, ambil apa pukul 12 aja dah tidur setengah jam. Tak, sebelum waktu zuhur. Ha ni jadi gagah dulu, gagah. Tak. Ha, apa yang ring? Ha. Maka dia kata sebelum gelincir adalah sangat membantu pada nak jaga malam. Tak, tengah-tengah malam untuk bertahajud ni jadi gagah. Sama halnya dengan makan sahur. Ha, begitu juga dengan makan sahur bagi orang berpuasa. Ada tidur qailulah ni dia bagi kekuatan nak wi gagah tengah malam ni lagu mana? Iaitulah dengan tidur qailulah, tidur sekejap. Tak. Ha, dan tidur sana itu kita niatlah kerana ibadat pada Allah Taala. Dan lagi pula dia kata samalah juga kelakuan halnya kelakuannya dengan makan sahur yang dapat membantu orang yang berpuasa di waktu siang. Tak. Ha, maka tidur kailulah ni sunat. Begitu juga dalam buat orang puasa, sunat dia bersahur. Tak. Walaupun sahur saat ni tu sikit je. Tak. Maka kemesuti ke, minum air seteguk ke. Tak. Panggil sahur lah tu. Bukan kata sahur ni kena bahan nasi goreng Pattaya dulu. Tak. Ha, kena makan tiga rasa. Tak. Panggil sahur ni padam. Dengan mana? Dengan makan buah kemesuti pun panggil sahur lah tu. Tak. Sejujurnya apa sahur? Tujuan sahur sana itu nak wih kekuatan pada si hari untuk berpuasa sana itu. Ha, samalah kelakuannya dengan tidur qailulah. Dan apabila engkau tidur qailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Kemudian terus engkau berwudu dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan ini orang nak dapat kemenangan akhirat lah. Nak. Ha, ni boleh lah orang beramal. Nak duduk saja. Kalau orang benda tak ada kerjaan benda dah boleh buat. Nak. Ha, panggil ambil fadilah ni, kelebihan ni. Nak. Ha, tidur qailulah sekejap. Ha, lalu bila tidur bangun sebelum gelincir, sebelum orang azan bangun,
Maka dia pun agil lekah-lekah ambil air semayang, dan lalu kemudian terus engkau berwuduk dan pergi ke masjid. Dan kalau surah lagi surah, dan sembahyang sunat tahiyyatul masjid, dan engkau menuntut menantikan azan zuhur. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan zuhur, maka engkau menjawab perkataan muazzin seperti cara yang diterangkan kemudian, seperti cara yang diterangkan. Nah, apa panggil hak subuh, subuh dah. Nah, ni apa panggil bila habis selesai dah waktu subuh, mayang dah apa panggil isyrak, isyrak. Pas nak isyrak mayang pula sunat duha, banyaklah apa kena buat ibadat tu. Atas nak tambuh je. Nah, kalau orang nak betul-betul dia buat. Nah, dan lagi pula apabila habis sunat isyrak, nah, tidur pula qailulah setengah apa panggil setengah jam. Maka panggil masuk pula semayang zuhur, semayang zuhur pula. Nak nanti pula dengan sunat qabliyah. Kau panggil tunggu pula pada jawab azan sana itu. Dan apabila dengan mendengar panggilan azan zuhur, maka engkau menjawab perkataan muazzin. Hak ni sunat. Nak sunat bagi orang yang mendengar orang bang, dia kena jawab panggilan azan sana itu. Nak. Seperti cara yang telah diterangkan, kemudian hendaklah engkau semayang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam. Tak. Dia boleh hak panggil hak perkara yang mana hak Nabi tak pernah tinggal, hak panggil sunat qabliyah zuhur. Tak. Maka Nabi buat qabliyah zuhur ni berapa? 4 rakaat. Tak, bukan 2. Kalau panggil 2 ni jadi dah. Tapi hak afdalnya 4 rakaat. 4 rakaat tu sama ada dengan kita nak buat sana itu dengan 2 salam. Mana? Lepas rakaat semayang 2. Tak. Semayang panggil rakaat pertama, rakaat kedua, kita beri salam, lepas tu semayang pula tambah sekali lagi. Tak, 2 kali salam. Ataupun rasa malah nak buat 2 kali salam, buat sekali salam pun sah juga jadi. Tak apa yang kelebihan fadilat banyaklah. Mana semayang sunat qabliyah zuhur dengan 4 rakaat. Tak. Dan adalah Rasulullah SAW memanjangkan semayang ini, dan baginda juga bersabda, inilah waktu dibukakan pintu-pintu langit, maka aku mahu supaya diangkatkan amalanku yang soleh pada ketika ini. Tak. Sebab itulah Nabi buat. Karena pada ketika itulah kata Nabi, waktu dibukakan pintu langit. Tak, pintu langit terbuka. Tak, maka dia kata, aku mahu supaya amalanku ni diangkatkan ke langit. Tak, kita buat amal ibadat ni supaya amalah kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Tambuh jadi amalah tadi tu tergantung. Ha ni dak yaumi. Tak, gantung mana dak tahu pergi mana. Tak, panggil gi bergantung sekali amalan ni. Tak. Tamu jadi amalan ni seperti kain buruk. Tak, malaikat tengok pun lepoh macam kain buruk. Tambuh juga. Nak amalan ni supaya diangkat oleh Allah SWT. Tak, sebab itulah kita kena buat. Tak, kalau kau panggil, kalau malah kot, buat 2 lah. Tak, kau panggil sekurang-kurangnya kena ada apa panggil kemahuan. Tak, kena buat. Tak, kau panggil kena ada kemahuan nak buat. Azam dalam diri, ya Allah berilah kekuatan kepada hamba-Mu ni boleh buat amalan ni. Tak. Walaupun kita ni panggil Allah memang malah ada arah, tapi kena minta dengan Tuhan. Tak. Kalau Allah Ta'ala izin, insyaAllah kita boleh buat. Tak. Tapi ada keazangan, ada keinginan lah. Memang kita nak buat. Tak. Dan lagi pula setelah barang siapa mengerjakan dan 4 rakaat sebelum zuhur ini, hukumnya sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Dan disebut akan kelebihan dalam sebuah hadis. Mana sunat muakkadah ni? Apa panggil sunat yang dituntut. Tak, mana kata kalau boleh jangan tinggal. Walaupun boleh jangan tinggal, tapi sunat muakkadah. Tak, kalau sunat ghairul muakkadah, bukan muakkadah ni, tak, molek buat. Tak, kalau tak buat pun tak ada masalah. Tak, walaupun ada semua akadah yang dituntut ni, kalau boleh kena buat lah. Bukan kata bila tak buat dosa dah. Tak, boleh ni buat. Tak. Jangan tinggal begitu, faham mudahnya. Dan dia kata lagi, dan sebuah hadis
disebutkan akan kelebihan dalam sebuah hadis yang bermaksud. Tak? Ha, di situlah. Ha, katanya dan disebutkan akan kelebihan, apa kelebihannya, kelebihan salat sunat ni zuhur ni qabliyah zuhur 4 rakaat ni dalam sebuah hadis yang bermaksud. Ha, setelah insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma salli ummati Muhammadin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kullu. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina wa tawallana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.